tuh cari kerja, Leh. Kamu kan udah dewasa. Memangnya kamu tuh gak malu sama teman-teman kamu yang udah pada kerja, Leh? Maafin ibu ya. Ibu udah biarin kamu putus sekolah kemarin. Jadinya kamu kan gak punya ijazah buat ngelamar kerja di kota. Bu, aku tuh udah besar, Bu. Jadi gak usah nasihatin aku lagi. Leh, ibu ini cerewet bukan buat ibu, tapi buat kebaikan kamu. Bagaimana kamu bisa membangun rumah tangga dengan anak orang, Leh? Kerjaannya aja cuma tidur di rumah, nggak kerja. Aku pusing tau, Bu. Ibu tuh ngomong itu terus. Semoga kamu cepat sadar, Yole. Eh, Dek. Ayo kerja lagi. Masa cuma sebentar? Ah, santai aja, Yon. Lagi pula, kalau kita kerja lama kan makin banyak upah kita, ya nggak? SD tak punya keterampilan, Ardi masih beruntung tak jadi pengangguran. Diajak kakaknya, ia jadi kuli bangunan. Eh, Di, kamu ini niat kerja nggak sih? Masa Yono kerja sendirian? Oh, maafin saya, Pak. Saya istirahat cuma sebentar kok. Tadinya mau lanjut, Bapak udah keburu datang. Alah, kamu ini banyak alasan ya. Kamu ini saya perhatikan dari tadi cuma duduk sama HP. Kamu jangan mentang-mentangnya adiknya teman saya. Kerja saya nanya. Maafin saya, Pak. Saya janji deh, gak akan ngulangi lagi. Maafin saya, Pak, ya. Ya udah, saya maafin kali ini. Tapi lain kali awas saja. Kalau kamu masih kayak gitu, kamu gak usah kerja. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya... Ya, Pak. Kamu jongkok pas lagi gitu. Nah, agak gini. Wah, seru juga ya pertunjukannya, Di. Coba aja setiap malam minggu kayak gini. Ya kamu enak, udah punya pacar, si Ningsih. Ya aku, malah jadi obat nyamuk. Tenang aja, katanya Ningsih bawa temennya. Wih, serius? Serius. Nanti gak? Nanti lah. Wah, mantap nih. Lewat jalan sedikit berliku, Ardi akhirnya kenal Arum. Wih, temenmu ini cantik juga ya. Kenalin dong, Tan. Siap. Oke. Kamu ini bisa aja. Ayo. Mbak Arum, teman saya pengen kenalan katanya. Katanya dia ngebet banget sama Mbak Arum. Kamu ini, jangan mamulin aja sih. Udah, gak usah malu-malu, ayo. Halo. Aku... Nama aku Arum, Mas. Bagus namanya. Kayak namanya. Aduh, bisa aja kamu. Nah, kan Mas, Arum juga nggak sendiri, toh. Ini kita ke sana yuk, daripada ngeganggu. Tunggu. Kalian mau kemana sih? Nggak, kenapa nggak bawa kita aja? Saya mau ke sana dulu. Kamu di sini aja udah ya. Kita balik lagi sini kan? Iya. Oh, okay. Saya ke sana dulu. Halo. Apa kabar? Baik. Udah lama kenalan sama Ningsih? Udah lama temenannya. Seru juga ya? Iya. Seru juga ya? Tahu putrinya mulai didekati lelaki, ayah Arum was-was. Dok,
semalam Bapak lihat di pertunjukan. Kamu dekat dengan laki-laki ya? Bapak nggak mau ya lihat seperti semalam lagi? Pak, Arum kan sudah besar. Lagi pula juga Arum sama Mas Ardi cuma temen kok. Loh, kamu sudah berani melawan sekarang ya? Kamu ini anak perempuan, Dok. Justru itu Bapak jadi khawatir. Ah, udahlah Pak. Arum bosen dengernya. Setiap kali Arum punya teman laki-laki, Bapak pasti begini. Enggak begitu, Dok. Dok, Dok, dengerin Bapak dulu. Dok. Iya nih, waduh. Nasihat bapaknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Arum ketemuan lagi dengan Ardi, bahkan tidak pulang. Kan udah malam nih, kita kan libur. Kita begadang aja, ya gak? Cocok tuh. Maning sih juga ikut kan? Iya dong. Jadi mana-mana aku ya? Iya. Ya sudah, kamu sama Neng Sih tidur di rumah aku aja ya. Nah, kalau kamu, kita begadang aja. Nah, sip. Malam panjang kok disisihain. Iya gak? Lanjut kita makan lagi. Ubi. Malah lebih nasa. Yaudah ya mbak mas. Yuk. Aku masuk ya. Yaudah. Kamu istirahat ya. Tidurnya enak ya. Ayos. Di rumah, sang bapak cemas menanti kepulangan putrinya. Apalagi, Arum tak bisa dihubungi. Coba nanti handphonenya. Loh, HP-nya nggak aktif. Semoga aja nggak ada apa-apa. Biar besok aku cari deh. Tadi Siningsi dianterin sama Yono, mending kamu ikut aja, ya? HP ku mati mas dari semalam. Aku khawatir dicariin bapakku. Nanti sore aja sih. Aku udah ngantuk berat. Semalam udah bergadang sama Yono. Nanti kalau segeran, aku antar deh kamu pulang, ya? Bener ya? Iya. Janji? Janji, swear. Ya udah deh. Udah, yuk. Yuk. Naik. Jangan berisik. Kalau ibu aku tahu gimana? Yuk. Aku masuk duluan ya. Kamu tunggu sini. Ya, aku ngerasa dulu. Ada orang atau enggak di rumah? Ya. Aku lupa kalau ibu aku pergi ke rumah kakak aku di Temanggung. Yaudah, yuk masuk. Lewat pintu belakang, masuk di dalam kamar dan hasil pendalaman kami untuk menutupi itu sandal yang dipakai korban itu ditutupi pakai manci. Di kado maksud orang tua tidak tahu bahwa anaknya itu pulang membawa perempuan. Arum, si belia polos 17 tahun, perempuan masuk sarang penyamun. Mas bisa aja. Kamu ini. Kalau kamu nolak, pulang sendiri.
iya. Mas, mohon maaf mas, aku mau tanya. Oh iya mas. Tahu anakku Arum mas? Ini fotonya. Tahu sih, cuma terakhir ketemu waktu pertunjukan itu mas. Kalau sekarang nggak ketemu lagi. Oh gitu. Iya mas. Oke deh, makasih ya mas. Yaudah kalau gitu saya permisi mas. Mari, mari. Loh, itu Nancy ya, temannya Arum. Coba cobain. Ya. Permisi. Kamu Nancy ya, teman anakku Arum. Kamu tahu nggak Arum di mana? Nah. Saya nggak tahu Pak Arum di mana. Di mana ya? Wah saya nggak lihat juga Pak. Oh gitu ya. Ini rumahnya Ardi katanya. Arum, Dok, ini ada sendalnya Arum. Tapi panci. Loh, pakai topi panci lagi. Iya nih, bener anak-anakku ini nih. Mana nih? Bener nih sendal anakku ini. Berarti bener ada di dalam nih. Sendalnya Arum nih. Loh, Bapak cari siapa? Alah, Ibu gak usah pura-pura, gak tahu deh. Ini sendal anak saya Arum kan? Ini rumah Ardi kan? Sendal pakai ditutupi panci lagi. Iya Pak, ini memang rumah Ardi. Tapi maaf Pak, saya memang nggak tahu. Hah? Saya baru balik dari Temanggung Pak. Ah, kalau begitu Bapak silahkan masuk aja dulu ya. Biar saya tanyakan sama si Ardi. Cepat cepat, ayo deh yuk. Cuci itu kok. Silakan Pak. Ardi! Ardi, keluar kamu! Ardi, cepat! Jangan sembunyikan anak saya! Ardi! Ardi! Saya dobrak kesini ya, Bu. Itu suara bapakku. Aduh, Ardi! Aduh, gimana ini? Kamu diapakan sama dia? Jawab dong. Maafin Arum Pak. Arum memang nakal. Arum gak dengerin nasihat Bapak. Diapakan sama dia nah? Jawab Pak. Arum. Arum dinodai sama Ardi Pak. Bangun kamu! Bangun kamu! Bangun kamu! Sudah! Diam kamu. Permisi Pak. Ada apa nih Pak? Kamu duduk ya dong. Ini Pak, anak ini sudah membawa kabur anak saya. Tolong tangkap dia Pak. Pak, Bapak sabar dulu. Silakan duduk Pak. Cabuli anak orang, Ardi pun dipolisikan. Pak, coba Bapak ceritakan kronologisnya dan buat laporan dulu. Pak Sodik, tolong dicatat laporan Bapak ini biar bisa kita tindak lanjuti kasusnya. Siap Dan. Usia Adi Arum berapa ya? 17 tahun, Pak. 17 tahun? 17 tahun, Dan. Pak, karena anak Bapak ini masih di bawah umur. Baik, Pak. Nanti laporan Bapak ini akan kita limpahkan ke Polres. Karena di sini kita tidak punya unit PPA. Aduh. Oke, Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Pak Sodik, tolong segera dibuat laporannya. Siap, Dan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Atas Ibunda Ardi meminta kasus anaknya diselesaikan lewat cara kekeluargaan. Dan saya berharap Bapak memiliki penyelesaian untuk permasalahan anak-anak kita.
Jangan sampai anak saya dipenjara. Ibu pikir saya tahu, Pak. Mungkin dengan 75 juta Ardi tidak akan diproses. Ganti rugi 75 juta rupiah demi kasusnya stop. Bisakah Ardi memenuhi? Uangnya baru ada 30 juta. Padahal ibu udah jual sawah kita, pinjem duit saudara, tetangga. Tapi belum mencapai 75 juta, Le. Ibu, kamu yang tegar ya, Le. Baik, Bu. Makasih, Bu. Siang, Pak. Nah, gitu dong, Mas Ardi. Absen datang tepat waktu. Iya, Pak. Selain si absen kesini, Pak, saya mau izin, Pak, mau kerja di Jakarta. Apa bisa, Pak? Ada apa, Ardi ya? Memang tak serta-merta ditahan, namun dikenakan wajib lapor diri berkala. Ya. Saya panggil komandan dulu. Iya, Pak. Ada apa, Mas Ardi? Katanya mau ke Jakarta ya? Kira-kira ada keperluan apa, Mas? Saya lagi butuh uang, Pak. Buat bayar utang. Sebentar ya. Saya koordinasi dulu sama PPAD Polres. Iya, Pak. Baik, Mas Ardi. Pihak PPA mengizinkan, karena tadi saya juga menekankan Mas Ardi sangat kooperatif selama ini. Ya, memang pelaku tidak kita lakukan penahanan, jadi tersangka tidak dilakukan penahanan karena dia dengan alasan dia mencari uang untuk mengganti uang yang 30 juta ini kan utang ya, utang ke saudaranya, dan dia bekerja ke luar kota, ke wilayah Jakarta. Si Ardi kok lama sekali ya? Katanya mau melunasi kekurangan uang yang kemarin. Kok sampai sekarang belum hubungi aku? Ardi tak kunjung datang untuk membayar kekurangan uang perjanjian. Ayah Arum meradang. Telepon. Halo? Ardi? Kapan kamu mau melunasi kekurangan utang kamu? Maaf, Pak. Saya sepertinya tidak bisa memenuhi kekurangan kemarin, Pak. Karena saya kan ini lagi kerja di Jakarta, Pak. Jadi harus membayar utang. Kamu main-main ya dengan saya ya? Enggak, Pak. Saya enggak mau. Kamu di Jakarta? Iya, Pak. Saya lagi di... Lihat saja nanti ya. Saya akan laporkan kembali kasus kamu agar kasus kamu ditindaklanjuti kembali. Ya, jangan gitu, Pak. Tapi saya mohon, Pak. Uang saya kemarin kembalikan, Pak. Ah, mau main-main anak itu dengan aku? Loh, Pak, nggak bisa gitu kan, Pak? Sabar, Le. Oh, sabar. Kan sudah perjanjian, Pak. Kalau saya membayar ke Bapak, posisi tidak berlanjut, Pak. Pekerjaannya dia seorang buruh bangunan, kemudian dia tinggal dengan orang tuanya di daerah lereng gunung ya, baik anaknya, cuman ya memang anak remaja ya yang sudah mengenal seks bebas.
Begini Mas Ardi, kasus ini terus berlanjut. Gimana? Baik Pak, silakan dilanjut proses saya Pak. Karena saya juga tidak bisa memenuhi kesepakatan keluarga kami. Nah, silakan dilanjut Pak. Sudah. Pak Sodi, tolong bawa Mas Ardi dan Mbak Arungnya ke tim BPA. Siap. Aksana Kandro, di Arung, kena Kandro. Mas Ardi, silakan. Kita interogasi awal, ternyata dari hasil interogasi yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan dilakukan alasannya suka sama suka, alasannya itu. Tetapi kan ini beda karena di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perbuatan seperti itu tidak ada istilah suka sama suka. Jadi pihak tersangka sendiri menawarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian dan saat tidak bisa memenuhi janjinya hanya sejumlah 30 juta dan minta dilanjut malahan. Kemudian baru melaporkan ke Polres Magelang. Ya saya ya nyesel aja lah bisa kayak gini gitu. Sudah nyusahin orang tua. Terus? Ya itu aja. Paling nyesel ya mengecewain orang tua gitu. Ya sudah berbuat kayak gitu kan yang rasain saya tapi yang nanggung semua ke orang tua gitu. Itu yang paling saya salin, saya kasihan sama orang tua, sudah tua gitu. Bekerja sebagai tani? Tani, yang ibu saya jualan sayur di pasar. Dalam proses penyidikannya terhadap pelaku, kami terapkan pasal 81 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman pidananya adalah minimal 5 tahun penjara dan ancaman maksimalnya adalah 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.